semua orang. Oke, jadi salam sehat buat kita semua. Hari ini kami diundang oleh Bapak Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo ya, bersama dengan kita di Pelabuhan Labuan Bajo. Nah, ini kita lagi ada di Waterfront City. Nah, kita lihat ya, sudah banyak pembangunan luar biasa. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri semua yang telah membangun luar biasa Manggarai Barat ini. Pastinya ini akan menjadi suatu suatu daerah yang merupakan destinasi pariwisata super prioritas. Dan ini juga sangat bagus bagaimana dengan fasilitas ini kita menyambut G20 dan B20 di tahun 2022. Dan juga mengajak teman-teman pengusaha yang ada di Manggarai Barat, mari kita ambil bagian. Ada beberapa tenan-tenan yang ada di sini dari UMKM, sehingga kita bukan jadi penonton ya, ingat, jadi penonton, tapi kita mari membangun Manggarai Barat sehingga fasilitas yang sudah dibangun ini kita harus saling jaganya karena ini berkelas dunia ya. Jadi, dan kami juga berterima kasih banyak kepada pihak pemerintah pusat, provinsi dan daerah, dan terutama Kementerian Perhubungan. Jadi ini juga adalah salah satu program Kadin Manggarai Barat di tahun 2018. Kami pernah melakukan studi banding di Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Dan hari ini kami melihat bahwa Labuan Bajo sudah banyak perubahan. Dan ini juga yang kita usulkan, yaitu One Gate One System. Kami bersyukur kolaborasi yang baik antara semua stakeholder yang ada bagaimana membangun tentang One Gate, One System. Pastinya Kadin akan hadir membantu teman-teman pengusaha dan juga akan mengambil peran dalam One Gate, One System. Oke, salam sehat untuk kita semua.